Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ceria je nampak ya. Dan hari ini seperti biasa Cooking with Lady Zai. YouTube channel Cooking with Lady Zai akan share satu resipi. Resipinya simple, sedap dan boleh hidangkan pada hidangan nasi ya. Dan ianya adalah acar sotong kering. Ini ada dalam buku saya ni. Acar sotong kering. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang kita perlukan. Timun, bawang besar, halia, cili hijau, cili merah, cili padi, sotong kering yang telah pun direndam, cili kering, cuka, gerisik, ketumbar, jintan putih, jintan manis, kunyit, cengkeh, pelaga, kayu manis, air, minyak, gula, garam. Seterusnya kita nak kisar bahan-bahan kisar tu terlebih dahulu. Bawang, juga halia, bersama dengan cili kering. Sementara tu, bawang ni kita potong baji. Juga cili. Cili merah dan cili hijau ni. Biasanya kita belah dua je tapi saya nak buang biji dulu. Okey, seterusnya boleh kita potong dia panjang-panjang seperti ini. Ya. Tapi kalau lebar, boleh kita potong lagi dan kita potong. Ini nak bagi warna lah pada acar kita. Begitu juga dengan lada padi, tapi lada padi ni boleh kita hiris ya. Sebab dianya ni kan pedas. Jadi kalau kita makan satu batang macam tu memanglah. Ianya sebenarnya optional. Kalau siapa yang suka pedas, boleh je tambah. Kalau tak nak pun tak apa. Seterusnya timun. Kita nak buang puluh dia. Yang kata dalam dia tu kita tak nak ya. Jadi dulu kalau orang kata nak buang getah dia, kita buat macam ni. Nanti cara dia ya. Dan seterusnya kita potonglah panjang-panjang ni. Kita ambil pipi dia, buang tengah dia ya. Dan kita hiris dia panjang-panjang. Macam ni. Bila potong panjang ni kita ketepikan. Panaskan minyak. Okey, kita tumis bahan kisar dulu ya.
Sementara tu saya nak satukan ketumbar, jintan-jintan dan juga serbuk kunyit ni ya. Kita buat dia paste. Okay, seterusnya saya masukkan kayu manis, cengkih, lada dan juga bancuhkan rempah kering. Tumis sampai dia garing ya. Okay, bila dah terbit minyak ni kita masukkan sotong kering ya. Okay, kita tumis lagi, biarkan sebentar hingga sotong ni besar ya. Seterusnya saya nak masukkan kencing garam dan juga gula. Biasa acar ya, kalau acar ni gula memang banyak, tak lama-lama macam agak-agak bagi siapa yang suka manis, dia mesti masak manis kan kalau acar ni. Dan seterusnya kita boleh masukkan bawang, juga cili, cuka ya, dan timun. Kalau siapa suka nak tambah carrot juga boleh ya. Biarkan dia mesra, jangan tambah air. Terus kacau. Okay, nampak? Kata dah rata, mesra. Dan sekarang ni boleh kita hidangkan ya. Siap dah acar sotong kering saya. Ingat tak saya ada tunjuk ajar macam mana nak buat nasi jagung? Ianya sesuai dihidangkan bersama dengan acar sotong kering ni. Bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa tonton, share dan like YouTube channel saya Cooking with Baby Zai dan tekan butang loceng.